Ya rekan-rekan, ini kita baru repair unit K305 yang kemarin telah kita repair untuk motor travel kemarin kebalik untuk host travel speed sama returnnya, yang menyebabkan untuk oli hidrolis selalu tembus ke final drip dan sampai floating sealnya rusak, floating seal final drip karena tekanan yang berlebih pada ruang final drip. Itu baru datang unit Sumitomo SH75, baru masuk garasi tadi sore habis pulang kerja dari Klaten. Ini unit Kobelco SK200 strip 8 baru kita rekondisi, tinggal finishing aja. Terakhir kita ganti untuk bearing swing, sudah baru. Untuk bearing swing yang kemarin sudah kocak. Ini armada kecil yang biasa kita gunakan untuk mengangkut mini excavator, pakai cold diesel 135 PS HDL. Tadinya ini di depan ada sistem hidroliknya, tapi sekarang dibuat seperti ini. Untuk sistem hidroliknya yang bisa buat ngecek sudah laku terjual. Ini ada unit juga 307 CAT. Ini baru ganti untuk enggak ganti, baru pembersihan untuk tangki solar, karena beberapa saat baru seminggu diganti untuk filter solar. Untuk filternya sudah kembali rapat, hitam sekali. Ini kita lakukan pembersihan untuk filter solarnya, untuk tangki solarnya kita turunkan. Ya mesti ini, untuk unit ini memang dari baru belum pernah kita bersihkan untuk tangki solar, dan ternyata kalau terakhir-terakhir seminggu diganti filter solar itu sudah kembali hitam dan rapat untuk filternya. Jadi kita putuskan untuk turunkan, ngopo ya gue, untuk kita turunkan filter, untuk kita turunkan tangki solarnya. Kemudian ini unit CAT 320 GC. Ini pekerjaan kita selanjutnya nanti untuk mengganti packing head, karena kemarin ada kebocoran kompresi di jalur pendinginan, jalur air untuk di radiatornya itu ada kebocoran kompresi. Ini pekerjaan kita selanjutnya nanti, masih kita jadwalkan juga ini untuk Sumitomo SH75. Ini nanti untuk counter wake-nya akan kita turunkan. Ini karena banyak kebocoran khusus di center joint dan control valve, akan kita rapikan. Ini kemarin yang sudah sempat kita cicil untuk kebocoran pada seal sub motor travel
sudah kita ganti. Ini ada, nah ini seal sub motor travelnya sudah kita ganti. Ini kemarin ada kebocoran pada seal sub motor travel sehingga walaupun sini kita rapeti karena berlebihnya tekanan pada final drip ini, tetap kembali bocor. Setelah kita bongkar, ternyata ada kebocoran pada seal sub motor travel yang menembus pada final drip. Ini untuk seal subnya sudah kita beresi. Nanti tinggal kita beresi kebocoran-kebocoran pada itu, pada center joint. Lalu, wow, ini ada armada bis gambar wayang ikut parkir di sini. Kita belum tahu untuk job desk kita ini apa yang perlu kita kerjakan. 006 Mercedes-Benz Jetbus untuk apa ini, ada transport ini di lakban, kita enggak tahu ini apa ini. Tulisannya Chongyang transport gitu kah? Tapi ini untuk di bagian belakang gambar wayang. Kalau ini gambar wayang kita enggak asing ini. Haryanto? Iya, Haryanto. Ini Pak Rian ini gambar wayang. Enggak tahu ini baru masuk di Jogja. Kita enggak tahu ini ada trouble apa kok masuk garasi alat berat. Mungkin mau ganti baget atau mau ganti bearing swing. Ini jelas ya, Mahindra Transport masuk di garasi alat berat. Kita nggak tahu untuk tugas kita di unit ini nanti apa, kita nggak tahu. Air suspension. Wow, di sini banyak stiker-stiker dari rekan-rekan YouTuber. Ada Satria Rizky subscribe Premium Clothing Brand Rapid Home PT Media Cepat Indonesia. Ini ada stiker juga Amri Zeng. Kemudian ini YouTuber juga ini Gami Montana subscribe YouTuber ini dari rekan-rekan Busmania tentunya, karena ditempelkan di sebuah bus. Ini ada Satria Rizky Hunting Review and Trip Tukang Sobo Terminal. Nah, ada YouTuber juga Tukang Sobo Terminal. Kemudian ada YouTuber juga Zuli Oppo 86. Don't forget to subscribe. Sipun, Pak. Oke, siap. Don't forget to subscribe. Kemudian ada ini juga YouTube channel nih. Sambek Maulana YouTube channel Rapid Network, semua tertempel di pintu sebelah kiri dari sebuah unit 006 Air Suspension Mercedes-Benz Vital Voice CLS 400. Ini enggak tahu ini aslinya apa ya ini, karena dilakban. Ini sampai di garasi sini di Jogja ini dilakban. Kita
Tidak tahu. Yang jelas kita cuma mengerjakan alat berat. Ini juga termasuk alat berat juga. Karena untuk ukurannya juga berat. Kalau kita lihat kemarin di video-video terakhir itu di belakang ada belakang atas, tapi ini enggak ada. Ini di garasi alat berat ya. Ini juga untuk truk mop kita yang biasa kita gunakan untuk mengangkut unit sekelas SK200. Biasa dihandle sama Pak Din dari Magelang. Kita gunakan Hino Hino 500. Ini di depan, di kaca depan ada markingnya Jessico dan Kapten Morgan. Untuk unit ini baru ganti, untuk baknya baru ganti. Dari bak yang kemarin kita lebarkan sedikit untuk baknya ini. Tetap memakai sistem hidrolis untuk jacknya. Nah, kalau yang ini Grand Livina ecek-ecek, ini kendaraan buat mekanik Velindo. Hidup Velindo. Ya, rekan-rekan, terima kasih untuk vlog kita pada malam hari ini. Selamat bermalam minggu, bermalam panjang. Mas Wahid, Mas Ajit sedang masak apa? Jangan lupa subscribe. Pria Prambanan, bro. Pria Prambanan sama Abdi. Abdi Masjid. Operator Gojek. Operator Gojek. Terima kasih. Ini Bapak Muri yang sedang siap-siap berangkat untuk bermalam mingguan. Operator OTW, guys. OTW. Nunggu info. Nunggu info. Nunggu info, katanya nunggu info. Pergerakan, pergerakan. Total jet. Ah, rem. VIP. Cedak Jogja. Community ya, bro. BTP. BTP community ya. Basuki Cahaya Purnama. Tukang ngetril. Basuki Cahaya Purnama, Pak. Basuki Cahaya Purnama. Ahok. 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 Tukang ngetril, Pak. Trilnya itu, Pak. Trilnya. Trilnya. Pakai unit apa, Mas? CRV, Pak. Ya Allah, ya Allah. Salam sekali saja. Ini Mas Wahid, ini salah satu rekan kita.